aku ya dari depan. Kamu lari sana, lari. Hi guys, welcome to my channel. Gak bercanda, gila. Itu uber nih guys. Juga lagi ada di tempat wisata. Apa nih, gue juga gak tahu. Kayak kolam renang gitu. Mak gue ngajak biasa. Aduh, pokoknya mak gue kayaknya stresan ya. Apa-apa jalan-jalan. Jadi kita mau bayar. Satu orang 30.000. Hah? 25 aja. Kaget. 30. Digendong biar gak dihitung. Digendong biar kamu dapat harga separuhnya kecilnya kamu waktu di. Ibu yang ngomong negosiasi. Mana ibu lo pakai? Ayo, mak. The power of mak. Tapi tulisannya 2 tahun. Oke, dan ini sekarang udah masuk. Satu tiketnya 30.000. Lebih ke tempat bocil. Bang Jen sinematikin ya. Mentok bosku, hehe. Sekarang kita lagi mau cari apa ya? Tempat duduknya dulu. Di sini cahayanya kurang masuk, kayak keluar gitu. Udah. Sumpah demi Allah gue malu banget. Tapi ya gimana sih? Mau kemana? Bocil. Sewa ban cepetan. Udah bentak. Kamu emang bisa di situ? Cepetan sur. Ambil yang 2 ban aja ya. Iya. Kamu barengan aja ntar sama Ai. Aku barengan sama Ai sih. Enggak, kalian bertiga. Tiga. Tuh Ai kayak gini tuh. Enak ya. Kamu pakai baju itu. Enggak apa-apa kata ibunya. Oh. Bentar kita tanya orangnya dulu. Ini mah kolam renang bocil. Kayak kamu bocil. Mas Surah lagi ambil duit. Kasih ke mbaknya. Mbak 25, ambil bannya sana. Berapa? 2? Satu aja, yang ini tapi pesan. Udah belum, sur? Ambil. Jangan ya. Diangkat. Bopong sana. Oke. Ini lebih vlog ke bocil-bocilnya, bukan guanya. Ini kita pesan lagi 25. 25 sepuluh ban. Ambil. Kolam itu kayak lebih ke bocilnya gitu. Ini kayak masuk ke perut buaya. Terus itu ada ayam jago. Bukan itu Niza, itu kodok. Seru sih sebenarnya kalau buat foto. Cuma ya rata-rata ke bocil gitu. Bocil sih itu mau nyari yang agak daleman. Cuma satu di sono, kalau nggak salah 1,8 m itu. Kurang. Oh, ini teman gue lagi main sini. Kita kebetulan berdua. Bapak lu berdua. Jadi lu lihat sendiri kan ada adek gua. Barengan aja sih sebenarnya. Itu mau naik yang itu. Cuma kata abangnya harus pakai ini namanya ban gitu. Tahu deh. Bingung gua. Jadi kita kudu beli dulu nih. Tiketnya 30, bannya 25, lu bayangin dah berapa. Kayak orang gila sumpah gua. Enggak ada sih Ray. Oh, itu dia. Iya kan? Surya! Ayo! Hey!
Di mana? Anjay, mak gue ngevlog. Anjay, youtuber bang. Yo, thank you. Ambil dua berarti ya. Ini punya siapa bu? Punya aku kan. Ayo. Gue lagi main. Youtuber nih bang. Anjay. Yo, boleh curhat sama mama. Ya ya. Ayo. Naik ya. Naik aja. Atas. Ayo cepetan. Aku sama Ai. Ayo sama aku. Ya. Yang melek ya, melek. Kegedean badan. Ayo. Ayo. Ya, ini gak boleh 12 tahun. Yo, Pak. Adek gue di belakang. Yang mau coba yang lurus, karena yang bulat tadi gak seru. Oke, Bun. Dan sampai. Lihat-lihat dulu. Wah, ada Monas, guys. Monasnya lucu banget. Ada Master Bimbat. Bukan itu Niza. Dia beralih profesi, guys ya. Jadi tukang jaga ban. Eh, tukang anu selorokan. Tukang anu. Dia anu. Lama banget. Ada udah jalan kali. Di sana aja. Belum kita pengen naik itu. Taruh di Surya sana. Ini punya siapa? Terus itu Sur di tip gitu. Punya emang tip ya. Ayo ya. Ambil Sur. Kita mau pindah tempat karena mak gua pengen ikutan. Ayo. Ya, nggak bakal tenggelam. Kayak kamu tadi tuh. Oh, ibu aja pernah naik deh. Ayo ya, ya. Ayo sih, Sur. Ayo lah, ya. Coba pegangin beneran. Ini setan. Ayo lagi sama kamu aja. Basahin kepalanya. Kepalanya nyelam. Cemen, gak usah temenin naik. Berani. Mari pulang. Kok mari pulang? Mak gue. Mak gue masih makan dulu. Mau bocil-bocil beranteng. Soalnya kalau di sini katanya kalau barangnya ditinggal itu kayak hilang rata-rata.
nunggu emak gue dulu deh baru berangkat. Kayaknya sebelah sana bagus deh buat foto-foto. Jatuhnya kayak di tol belum sih. Ada Monas. Demi Allah ini udah jam 4 gitu tadi. Kesini nyampe jam 10. Dan ya kayaknya sisa kita-kita doang sih. Kata adek gue itu Monas. Padahal Paris. Kena anjay. Monas deh. Hah? Monas. Paris Panjempol. Monas. Ih kalau di sini putih anjay. Pokoknya itu aja vlog hari ini dan thank you for watching.